Kabupaten Gunung Kidul dikenal dengan keindahan pantai-pantainya. Jadi, jika mudik melewati jalur selatan dan memiliki banyak waktu, tak ada salahnya mampir berwisata ke sejumlah pantai di daerah ini. Lokasi wisata pertama yang saya kunjungi adalah Heha Ocean View yang terletak di tepi tebing pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, di sini kita bisa melihat keindahan tebing dan pantai, lengkap dengan fasilitas sejumlah spot foto kekinian. Nah, ini dia salah satu tempat foto favorit pengunjung di sini. Di sini ada ayunan. Dan kenapa favorit? Karena belakangnya panorama pantai Gesing di sini. Dan juga yang menarik, bukan hanya pantai, kita bisa langsung juga melihat view tebing-tebing yang indah di sini. Cocok sekali untuk foto-foto. Untuk masuk menikmati panorama pantai, Anda perlu membayar Rp20.000 per orang. Sedangkan untuk mengakses spot foto dikenakan biaya Rp10.000 hingga Rp20.000 per spot foto. Karena keindahan panoramanya, sebagian pengunjung pun tidak keberatan merogoh kocek untuk mengabadikan momen tersebut. Menurut saya tempat ini yang bagus itu lihat lautan langsung, terus di sini tuh ada wahananya, Mbak. Kalau di pantai kan beda, nggak ada wahananya. Jadi di sini tuh banyak spot foto yang bagus, apalagi saya kan doyan foto, cocok buat kesini. Heha Ocean View buka mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam hari Senin sampai Jumat, sedangkan saat akhir pekan dan hari libur buka mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam. Berkunjung ke pantai, rasanya tidak lengkap kalau hanya melihat dari ketinggian tepi tebing. Makanya, saya memutuskan melanjutkan perjalanan berkunjung ke salah satu pantai yang masih belum terlalu terekspos atau sering juga disebut sebagai hidden gem, yaitu Pantai Widodaren di Kelurahan Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Akses jalan menuju Pantai Widodaren memang agak sulit karena harus melewati jalan kecil berkelok-kelok dan berbatuan. Setelahnya, pengunjung masih harus berjalan kaki, sekitar 5 menit dari tempat parkir kendaraan. Namun, rasa lelah selama perjalanan serasa hilang ketika melihat keindahan Pantai Widodaren. Keindahan alam pantai dan tebing semakin sempurna karena tidak ada sampah berserakan di pantai ini. Setiap harinya, ada seorang ibu yang akrab disapa Mbok Ning rutin membersihkan pantai ini. Oh, ibu tiap hari bersih-bersih gini? Iya, tiap hari Mbak saya. Makanya ketika saya datang ke sini, saya melihat bukan cuma keindahan pantai dan tebingnya, tapi pantai ini sama sekali tidak ada sampah, bersih sekali ternyata karena Mbok di sini ya. Iya, saya yang bersih setiap hari. Setiap hari? Iya. Ini satu hari sudah dua kali yang saya bersih. Kenapa, Mbok, mau membersihkan di sini? Biar pengunjung nyaman, bisa tidur di bawah, bisa dikasih stiker, enak-enak di main air, main makanan, enak. Untuk masuk ke kawasan Pantai Widodaren, pengunjung harus membayar Rp2.000 per orang agar bisa menggunakan akses tangga yang dibuat Mbok Ning dari kayu. Mbok Ning, warga lokal ini menjadi teladan sekaligus pengingat bagi kita semua agar berwisata dengan bijak dan bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.